Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Balang Kosong ataupun boleh panggil dengan nama Tok. Okey, hari ni Tok nak cerita cara macam mana kita nak download video daripada Facebook. Jom. Okey, untuk download video daripada Facebook, sebenarnya anda memerlukan aplikasi. Aplikasi ini dinamakan Facebook Downloader. Okey, jadi sebenarnya ada banyak jenis aplikasi dan kebanyakannya aplikasi ini semua free ya, yang tak kena apa-apa bayaran. Cuma bezanya aplikasi yang free biasanya banyak iklan. Sebab apa banyak iklan? Sebabnya orang yang buat app ni dia buat secara percuma. Jadi untuk dia dapatkan balik duit tu, dia perlukan iklan untuk memberi sumber pendapatan pada dia. Jadi tak heranlah jika ada app yang bila kita download dan sebelum kita nak guna tu naik macam-macam iklan. So bila kita iklan tu dipamerkan kepada kita, jadi orang yang buat aplikasi tu akan dapat bayaran daripada iklan yang kita buat tu. Okey, video ni sebenarnya apa yang ada video di dalam Facebook, semuanya anda boleh download. Anda boleh download dan boleh gunakan untuk simpanan peribadi ataupun untuk apa-apa kerja yang anda nak buat. Okey, tutorial ni hanya untuk pengguna Android sahaja. Okey. Jadi siapa yang pakai iPhone, insya-Allah nanti ada masa tu akan bagi tunjuk ajar cara macam mana untuk menggunakan iPhone pula eh. Okey, untuk download video daripada Facebook, pertama sekali anda perlu pergi kepada Google Play Store. Okey, dekat Google Play Store anda tulis atau type Facebook Downloader for Facebook. Okey, bila sampai kat sini anda tekan install. So kena tunggu sehingga selesai dia download. Okey, dah siap. Dan proses install. Okey, bila sampai kat sini anda boleh open program ni. Okey, dekat sini penting untuk nasihatkan supaya jangan ikut kaedah yang dia bagi ni, kerana dia minta kita login kita punya email dengan password di dalam program dia. Dan bila kita buat macam tu, makna kata kita punya ID dengan password dia akan dapat tahu. Jadi abaikan kaedah ini dan tutup program ni dan pergi kepada Facebook ni kita. Okey, buka Facebook kita dan dekat sini type video yang kita nak. Okey, contoh Tok type kat sini sekejap ni. Kucing comel. Ok, so dia dekat dalam kita punya Facebook, dia akan naik senarai video kucing comel dan kita pilih lah yang mana yang kita nak. Kemudian kita kena klik pada video yang kita nak tu. Ok, tujuan dia kita nak ambil URL untuk video ni. So nampak tak titik, tiga titik kat atas tu, tekan dan tekan copy link. So dia akan dapat link video YouTube. Ok, bila kita dah copy, kita tutup Facebook app dan kita buka semula program yang kita download tadi dan kita pastekan URL tadi pada bahagian link downloader. Tekan lama-lama dan tekan paste dan kita klik button download. So kita tekan sekali lagi download. Iklan biasalah. Okay, so video ni telah di download. Kita boleh tengok pada notification. Dia tunjuk situ video dah download, lagi 3 second, 1 second dan dah siap. Jadi
sekarang ni video ni dah berjaya masuk ke dalam handphone anda. Okey. Okey, sampai di situ saja perkongsian untuk hari ini. Jadi kepada yang berminat boleh like atau subscribe, dan insya-Allah Tok akan kongsikan lebih banyak lagi tip-tip menarik. Kan satu perkara yang sangat penting, iaitu bagaimana kita nak savekan bateri phone kita. Sebab rata-rata Tok tengok pengguna sekarang semua bawa power bank. Jadi bila Tok check handphone kawan-kawan Tok tengok handphone dia orang setting semua tak betul, menyebabkan makan bateri dan makan data internet. Jadi sebenarnya ada cara dan tip macam mana kita nak settingkan kita punya phone supaya bateri kita berada di dalam keadaan yang boleh tahan lama dan internet kita laju. Jadi insyaAllah tunggu video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.